Ingat di Papa Jan kemarin cara itunya, cara dandannya. Sini sini Papa yang dandan sini. Sini sini. Papa dia pinter, kamu tuh harus ini. Sini sini sini, lebih dekat lagi. Papa kan enggak bisa kemana-mana. Ya. Mata nih. Yo. Matanya mending pakai yang agak coklatan. Masih kencengan. Dia merem, anteng, merem. Tenang aja. Kalau habis besok kamu beliin lagi, tenang aja. Beliin yang baik. Iya. Duit banyak, harta berlimpah, ngapain pelit-pelit? Nyetas. Kayak gitu ngomongnya ya. Yang film apa begitu kalau ngomong begitu? Mama aja kalah kalau papa yang dandanin. Papa pernah dandan, cantik banget tuh. Orang pangling semua. Yang penting jangan bersuara aja. Ada bersuara apa sih? Ya papa, suara papa kan laki. Gimana sih? Papa pakainya pakai jilbab. Agak mundur dikit. Mundur dikit lagi. Tanganku ketekuk kuat, dikit lagi. Nah, stop segitu ya. Aku percayakan aja, kalau nanti ada acara lagi yang kartini-kartinian, kamu serahkan sama papa. Papa dan kamu. Oh, merahnya. Ini nih yang berlain dikit. Itu bukan kartini lagi lah. Karjono begitu. Maksudnya ya udah gak ada kartini lah. Ya ada, di SD ada dong, kalau misalnya ada yang muling-muling ya, ya, sini kamu, ya, diam ya, aja. Kamu percaya sih sama papa. Ya, aku kan mau ngaca. Lihat gimana penampilannya. Ya tenang aja, serahin sama papa. Papa itu bisa dandanin orang. Cuman aduh, mama udah mau ikut ke lampu papa ini. Papa bebas. Nggak direcong terus papanya. Sini, aku duduk lagi. Nanti. Sini. Diam. Nah, aja sini. Tuh rumah, ini udah kelihatan. Ya, diam. Lipstick apa? Lipstick apa emang? Sini kamu diem-diem buat. Pinjamat, menor. Nah, apa kan? Ini kan cuma percobaan. Percobaan apa tas? Sini tenang aja, merem-merem. Ini merem, anu rum beres. Aku kan tadi rampung dingin. Mereka anu ngurung rampung, wes beli ngaca. Ikan kok oh, katanya pecah. Diam. Sini ya, serahkan semua sama papa sudah jangan. Isinya pakai apaan? Hah? Isi pakai ini semua lah. Diam dulu sini. Harusnya kan kamu pakai dempul dulu aslinya itu. Dempul siapa? Ya, dempul itu ya inilah. Masih dempul aja gak ngerti. Dempul apa? Bedak dulu yang tebel. Dasar itu. Besok mama deh coba papa dandanin besok ya tas. Sekarang aja. Jangan sekarang dia belum mandi. Ini besok mau tidur. Coba. Ini nggak anu sih belum pakai bedak mah jadinya sebenarnya ini lengket kena itu keringat dia. Ya anak apa sih anak segitu kan belum mumpul nggak pakai bedak juga ya bisa. Belum mumpul apa? Kecuali mamanya baru pakai dasar. Lupa, maksudnya kulitnya ini. Belum ini belum kayak apa? Udah masih nempel gitu. Ya, ya. Kalau kayak mama kan gak, udah nggak nempel harus pakai ya, dasar. Bedak. Masih mulus. Lalu,
Om datang dulu. Om saat datang dulu sih. Sini om. Mana kesakitannya? Ora salah, makanya papa lagi hapus. Sini. Temenan papa rokok ya. Sini. Sini waduh sini. Lagian apa? Mas, nah, papa lagi hapus kan papa gini tadi pakai tangan sini toh. Deketin sini. Papa juga lagi hapus. Papa bikinin kumis. Bukan, saya ngasih mood. Enggak. Lipstik yang kamu diam dulu diam dan. Oh, pakai lipstik siapa? Yang maksudnya yang itu. Ambil dulu dong, kamu ambil. Putih sudah kebanyakan kuning, saya kombinasi pakai putih aja. Ini jangan terlalu mirip, pakai malu di anteng manis. Dia itu apa? Anteng dulu. Itu mau sebenarnya kamu yang kayak kumisan, padahal enggak. Ini bukan soal lo, ini kan harus dikombinasi. Misalnya warna hijau sama putih jadinya kuning gitu. Ini apa ini, kok kayak luka? Kamu kejar luka apa gue? Apa? Ini kecampur ini coba. Kalau nggak papa beliin yang lebih ini. Oh, kurang apa ya? Ya anteng dulu lah. Aku nggak tahu. Orang kok baru kau terlihat. Ayo tutup. Oh, yang di kerangin sini nih. Anteng dulu dong. Aku dulu pernah merias gitu kan. Mas pengantin, pengantin sunat tapi. Oh iya ini alisnya ditebelin nih. Sini alisnya ditebelin dulu. Anteng ya gede loh jadi ini enggak koranteng lah. Itu mau warna biru kok. Hah? Ini mau apa? Ini gak apa. Ini sini. Ini dulu papa lihat dulu sih. Sini dulu. Masa alis mengkilap? Bukan alis mengkilap. Terus sini. Sini lagi sama mata lagi. Sini lihat dulu. Nanti kamu jadi ngerti cara berdandan. Sini. Itu. Kasih lihat dulu hasilnya, Mas saya. Ajak ke. Lihat. Jadikan mah benar kan, Mas? Sesuai kayak gitu kan, Mas? Cuma. Hah? Ya di bawah mata ya jangan hitam lah. Bukannya kamu biasa hitam-hitamin. Ya ambil beda. Pinggir mata doang. Itu benar begitu. Orang ya. Dihilangin itemnya malah ditambahin kamu mah gimana sih pak? Ya nambahin siapa mah? Ya. Masa bawahnya item orang supaya menghilangkan jangan item. Gitu. Tadi waktu mau dikasih kamu diem-diem baik. Dia nggak ngeliat sih. Ya, sekarang kamu liatin nggak sih dari tadi kamu ngeliat kok? Enggak. Nggak usah bohong, itu kan baru tarik kan belakangan. Nih, lagi ngeliatinnya ada doang nih, udah abis pipinya, udah ya nggak ngeliatin lagi, males. Masa orang dikasih kursi ini hitam-hitam. Oh, mama juga kadang-kadang hitam, ini bekas ada pensilnya. Mama pensil ya, begini, omongan lebar sininya dikejar. Oh. Tadinya mau ciut, tapi dia banyak bergerak, dua-duanya nggak sama bisa. Ratain. Bisa. Kecuali pakai pensil. Oke, okay. Nah coba kamu ya. Ini ya, bener kayak sini, Mama.
Ya, mau ya. Apa? Nih. Ini kan cuma dandan doang. Nih. Sini. Gue direncang. Jangan ya. Di atas, di atas. Ya elah, antar dulu apa? Oke ya, kalau kamu bilang ininya jangan hitam di sebelah sini. Nanti merah dulu saya kasih. Masa merah. Kecakul habis ini, nyangkut di batu nih. Minta. Oh, kamu sini. Batu apa dulu? Tasnya kelihatan nggak atas kepala saya tas? Nanti kepala nggak kelihatan nih. Naikin dikit berarti. Sedikit nggak kelihatan. Ya, naikin dikit berarti. Nah, mamanya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Okay. Oh ya, aku mau minta lagi. Mereka aja biasa, sebenarnya juga ngeliat perkembangannya, merem-merem. Wow, begini kan cantik. Yang di kelopak mata suruh melek gimana? Ya sabar kan, namanya dandan. Wajar aja sih, tukang rias gak ada yang mau atau kamu menikah. Hmm? Ngeriasin kalau kamu. Gak disewe ya kakak lah. Gak disewe, sewe bahasa apa tas? Sewa. Kamu bilang sewe. Emang sewe? Oh. Enggak, kamu bilang sewa kok. Ini bedak ya sebenarnya, merah ini. Karena nanti kok habis aku beliin lagi. Kalau perlu saya impor. Karena mau pabriknya udah tutup di Indonesia. Bukan bedak, bukan bedak ya. Apanya? Itu bukan bedak. Makanya saya dua mana. Saya dua apaan? Kayak gini cuci muka hilang kan? Hilang. Kamu udah cuci lagi barusan tas? Enggak. Hah? Enggak cuci lagi, tapi aku lagi bersihin yang jelek. Kalau papunya pasti cakep lah. Oke nanti saingan dah sama mama. Maksudnya? Orang mah pakai ginian nggak ada yang di kumis-kumis lah. Masa? Dan itu kan kamu hitam, ada hitamnya kumisnya, kan ada tai lalatnya kan harus ditutup toh. Yang mending. Itu dia pakai bedak bukan pakai itu caranya. Ya nggak boleh marah ini kan sekarang uji coba saya juga nggak pernah dandan pakai begini. Nah, saya dulu cuma modal bedak doang. Lagian itu pakainya atas mata sama pipi mah udah nggak usah harus pakai jidat. Aja. Ya nggak apa-apa namanya ini kan percobaan, nanti kalau cepet habis kan beli lah gitu. Kalau nggak habis-habis nggak beli-beli, betul nggak tas? Ya nggak apa-apa lah, nggak beli-beli kan ngirit. Ngirit apa? Kasian toh yang di pabriknya bikin. Nggak laku tuh. Juga kereng lah mah. Alis-alis lah. Nah. Kenapa ya sih alis dipakein begitu? Kamu mau protes mulu sama kayak tas kurun. Lah iya, bukan tempatnya kamu. Dikasih tahu kalau kamu. Masa alis dipakai alis?
Mama tahu pasti nggak beres tas. Beres, tadi beres kamu lihat aja sendiri. Enggak. Orang biru dipakai apa? Biru dipakai apa bagaimana? Sama. Kayak tas aja tuh alis. Masa eyeshadow biru dipakein ke alis? Nanti kalau sudah selesai tas, biarlah tas mau diapain juga nggak apa-apa tas. Ya Ella namanya suami kan lagi dandanin. Ini jangan marah. Ngomong televisi rusak diantar ke sini suruh dandanin ya saya opok-opok kan nggak boleh sewot. Ini juga didandanin toh. Pinjam HP mu tas. What? What? Papa ngentut ya? Ah, dia masih kau ngentut maning lah, kau ngasih mana? Ora. Yang ora sih, ibu mama dia menang-menang. Enggak apa. Ini dah. Pinjam HP lah ya. Cepetan. Kok jadi begini sih anunya? Ma. 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 Kok gak bangun mama? Ma. Ma. Astaga. Mas ngeliatin. Sini. Lihat dulu. Lihat dulu sini, senyum-senyum. Ketahuan jelek. Bukan soal jeleknya. Coba lihat. Senyum. Senyum. Senyum duit kenapa sih? Saya bayar 5.000 dah. Kira udah. Tapi bagus juga sih, Ma. Maksudnya saya lagi lihat itu kayak nih asar bonyok. Oh, udah ketahuan enggak pada bagus ya lihat sih. Ada bungsu gimana nih? Kok senter di sini, Mak? Habis jukutku ke tas. Ma. Enggak apa-apa walaupun Mama saya dandanin tapi apa namanya? Dandanannya enggak bagus, enggak kelihatan cantik tapi bagi Papa, Mama itu paling cantik, Ma. Sumpah. Setelah anak kita. Allah. Hah? Sumpah Allah. Bawa Allah, bukan. Tapi anak kita lebih cantik daripada kamu. Serius, kalau saya ngomong dia cantik, masih kecil, gitu. Imut-imut. Jelas. Imut-imut. Lain kayak ini, amit-amit sebetulnya. Tapi ya mau bagaimana? Getas. Walaupun Mama bagaimana, bagi Papa Mama itu wanita paling cantik. Ya. Betul nggak, Tas? Ya, Bok. Betul ya, Tas. Jadi Papa harus bilang I love you Mama forever. You love me? Yes. No. Kalau dalam bahasa itu yang di chat saya gini. Wo ini. Wo ini boke gitu kan. Jadi kau harus balas juga. Saya akan bertanya sama ini I wo gitu. Hah? Bahasa sini sama bahasa Jawa. Ya kan karena ini ya sudah di Cina Jawa aja. Itu bukan bahasa Cina, itu bahasa Mandarin. Boke. Jadi wah ini boke. Boke. Ini aiwo gitu. Saya nanya kamu. Kamu harus jawab. Jawab apa? Mana. Apa ya? Alam itu. Hai. Oh, why ini gitu kamunya, gitu ya.
Wo Aini, ini Aibo, gitu. Kamu jawab juga, oke. Bahasa apa sih kue? Bahasa Mandarin, makanya kamu kalau nonton TV itu tonton lah, baik-baik. Ketawa kencing nih. Wah ini. Kasih ini tas, bantuin tas. Males. Sini dulu kamunya. Mau dipanggil. Mau. Aduh basah. Tas turun. Berarti kamu nggak kelihatan itu tas. Kasih lihat dong, biar lihat tendangan kamu sini. Sini. Bawa sini. Ini. Oh nanti alatnya papa ambil ini, Sita. Silakan ambil. Hei, sini. Coba bandingin sama mama. Ini bandingin sama mama. Kamu ketawa-tawa nanti kencing juga kamu saya. Tularan, Mak. Cakep kan? Astaga. Jangan begitu dong. Kita rumah anak lah. Di atas. Tapi nggak apa-apa, biarpun dia porak-poranda begini, papa tetap sayang hari ini. Ya, Tas. Mama tahu Tas apa yang dibuat perbuat papa nih di sini. Tadi pertamanya bagus ya Tas. Marah. Pertamanya. Gak tahu, aku nggak lihat. Orang apa aja dicampur ya mana mau bagus. Ya sebenarnya itu mau ditutup, cuma ternyata nggak bisa dah, Ma. Jadi itu bukan karena saya sengaja. Mana HP-nya? Huh? Tapi cakep kok jadi pemeran suster ngesot. Tas kulun, di tas. Kalau kan film suster ngesot, Tas. Mama tuh nggak harus apa sih apa ngaca lagi ntar langsung cuci muka. Ih jangan. Ngaca dulu mah lihat. Enggak, udah tahu mamanya kayak apa sih. Ayo, coba gimana? Coba kayak gimana coba kamu? Ini tersemen. Aja ketahuan ya yang biru-biruin di sini ini. Mana yang biru? Coba tas dulu kamu saksi tas. Kamu saksi mana yang biru? Ini biru-birunya tas. Alisnya kan ditambahin ya, biru. Benar. Dulu ya dulu lalu pintu asal lu kunci belum pintu lupa itu jangan tebal-tebal listriknya kalau udah dipakein apa sih namanya orang pakai sedikit juga udah nempel udah biar ya, aja dia pakai habis pun gak apa-apa besok papa beliin lagi gak usah marah kalau untuk danel boleh saya boleh gak apa-apa pakai saja tas nanti kalau cepet habis cepet pakai lagi. Akhirnya mama juga jarang-jarang pakai. Betul. Mama tidak boleh marah. Mama nak lihatnya Danan. Kalau memang ini kamu yang suruh Danan. Kamu yang ituin. Surun. Bagaimana? Apanya? Oke, penonton. Seperti inilah riasan saya terhadap istri saya karena ini mungkin hujan jadi sedikit bleber gitu ya. Sebenarnya tidak ada niatan untuk seperti ini. Niatnya tadi cantik. Karena saya terbayangkan adalah seperti kamu masih bilang mamanya monyet. Enggak. Wah itu saya nggak ngajarin loh ya. Ini itu refleks mah. Masa suami kamu dibilang bayangan monyet. Enggak lah Tas. Papa tadi membayanginya tuh mau gini dong sebenarnya. Segini mulus putih. Sini mulus putih gitu kan. Terus hitam sedikit. Nangis we. Gara-gara papa we. Nangis yang kenceng mah kalau nangis bisa tahan setengah jam 50 ribu. 100 ribu.
50. Boleh nih ane papanya. Tadi kau sih. Apa nanya tengah. Tadi di sini kok mau buat mana mamanya? Di situ dulu. Kasih apa? Ah, itu tuh tuh ambil itu. Nah. Bukan cawat. Ambil dulu itu bisa dipakai. Ah, udahlah, lama banget sih. Terus ambil tas nanti kamu bilang lama banget. Adanya itu udah ini. Astaga. Udah enggak usah tas, udah aneh. Nah, itu. Jangan itu. Ini. Ya. Kering lah. Kaslar. Udah, enggak usah. Sini, Bang. Enggak usah. Sini. Sayang, sini. Sayang, sudah. Nih, dirapin. Mama ngambek. Sini, aku lapin. Kalau tahu, nggak mungkin. Tas ini tas. Ini deh. Tas. Turun. Sini. Ya udah, papa tutup nih. Papa tutup. Saya berdua sama mama. Silakan. Beran? Oke, kalau begitu, kamu tidur di luar, aku sama mama tidur di dalam. Tak adil. Tak adil, gigilmu. Sini kamu. Tadi kamu bilang iya. Iya, tahu. Mama cantik sekali hari ini. Saya jadi tambah cinta padamu. Kegel sama mama. Santai, kelihatan siapa dulu. Rudy ya. Hadi Suwarno lewat. Benar, Ma. Hari ini mama tambah cantik sekali. Aku tambah cinta sama mama semuanya. Di luarnya. Kenapa acara bunyi sih kamu kentutnya tas? Gak bau, Ma. Kentut papa udah disaring, Suel. Yang penting kentutnya bau. Hah? Yang penting kentutnya bau. Maksudnya gak nyambung kayak gini. Aduh. Kentutnya asap udah dibuka kesini sih. Sinyang! Pas kurun ya. Oma, ibu tiru-tiru kok. Tidur apa? Tidur apa, Tas? Aku ya. Kayak apa, Pak? Apa bagaimana? Biru apa yang apa ya? Wah, oh mama nggak tiru atur apaan kok? Pas kurun. Sini papa minta tolong sama kamu. Sekarang. Coba sekarang. Sini, besok papa beliin alat kosmetik yang lebih cakep lagi. Kalau perlu yang warnanya banyak kayak pelangi. Dengar ya. Hah? Sini udah kan. Ih, kok keringetan banget tapi ini? Oh, nah, tetap basahi. Ini basahin biasa? Iya. Basahin lagi. Tisu basah. Hah? Tisu basah. Ya udah. Segitu saja dulu ya videonya ini. Kebetulan mama sudah cantik sekali. Mama ngambak. Terima kasih dandani. Iya udah didandani ini berterima kasih ya. Cakep kan cakep tuh cakep. Cakep. Dandanan siapa dulu? Dandanan aku. Akhirnya berhenti juga saya nggak dandan. Dia mau tuh. Itu bocilnya lagi dandan. Pintunya dikunci belum?